Oke, halo sobat Kismin, ketemu lagi dengan kita-kita ya, kita-kita. Lu aja kali. Ya, kali ini Ane udah kedatangan dua device nih ya. Yang satu sebenarnya udah lama sih ini, cuman apa namanya? Belum pernah dibuka, belum pernah di-review. Jadi sekalian aja dibungkus lagi ya. Jadi udah dipakai terus dibungkus lagi. Jadi seolah-olah kayak beli baru. Yang kedua, ini ada ini ya, sobat Kismin, kalau mau beli CCTV ya, daripada lu beli yang pakai DVR ya, harganya 5 juta, 3 juta, paling murah 1 juta, lu mending beli ini nih. Ini cakep nih coy, ini CCTV portable ya, smart wifi kamera tuh, yang lihat harganya murah. Nah, sini gua akan bahas gimana kalau yang CCTV ini ya ketemu dengan modem ini nih. Nah, apakah dia akan jodoh atau dipisah aja kali ya, jangan digabung, nanti kepanjangan malah jadi 20 jam videonya. Yaudahlah, ini dipisah aja, ini nanti dulu dan belakangan. Jadi ini aja dulu nih ya, ini kayaknya nih aso ini coy. Jadi ini gue beli di Tokopedia nih, harga cuma 200.000, 5.000, 200.000, 5.000, 205.000 maksudnya. Nah, jadi ini ada satu set CCTV. Yo ya, kenapa gue beli ini? Karena ini paling murah ya. Dan rasanya ini desainnya paling oke, paling keren. Tapi gue nggak tahu ini dia punya kualitas barangnya sama fiturnya gimana. Kalau di sini ada tulisannya wireless ya. Jadi kalau punya router di rumah, punya modem, bisa dikonekin langsung jadi satu pintu ya. Jadi semua terkoneksi ke kayak wireless tadi atau lu punya router. Jadi semua bisa diakses lewat situ. Kemudian ini ada two way audio. Jadi lu bisa ngerekam suara berarti ya. Nanti bisa halo-halo nanti nih. Nah, ini betul sana. Cek. Terus ini ada Dynamic Vision. Nah, ini cocok nih yang mau buat para Mbak Dini Hunter nih ya. Lu bisa lihat gelap-gelapan Mbak Dini lagi ngapain. Kemudian ada multi user platform. Nah, ini yang gua tadi bilang. Ini kayaknya ini siapa aja bisa akses ya. Misalnya gue punya password. Punya password aksesnya ke sini, jadi gue bisa pantau di ruangan gue ada apa aja, ya kan? Terus nanti misalnya kembaran gue ini si B, ya gue kasih password untuk mantau juga. Terus kembaran gue yang C punya password juga, kayaknya tiga-tiganya bisa mantau di kamar kita ada apaan. Ya, misalnya kayak ada maling atau Mbak Dini atau Mbak Ii nih kan. Kemudian ada cloud storage. Nah, nih cloud storage ini gue masih bingung. Ini cloud storage apakah dia nyimpen sementara kemudian kita dikasih beberapa space kayak Google Drive gitu, cuma 30 giga. Kemudian kalau udah full kita harus langganan atau otomatis timpa, gue nggak tahu. Karena kalau di ini kan pakai SD card ya. Sorry. Senggol. Ini pakai SD card nih kan ya. Ini kalau pakai SD card harusnya dia langsung memori habis ketimpa. Memori habis ketimpa. Gue nggak tahu nih kalau yang cloud storage-nya. Nanti kita bahas aja. Terus kemudian nih ada human intrusion detection. Nah, nih. Jadi kalau misalnya nih dia nangkep. Sorry ya, ini gue keluarin aja nih. Gila. Kayak robot itu loh yang ada di Star Wars tuh nggak loh. Nah, mulai begini. Kayaknya nih kalau ada fitur human intrusion detection, ini kayaknya bisa noleh-noleh sendiri. Nah, dia kayak bisa noleh-noleh sendiri. Dia bisa mantau misalnya gua ke sini atau orang jalan ke sini terus dia ngikutin gini, ya. Atau mungkin nanti kita coba aja. Tapi nggak tahu kalau Mbak Dini dia bisa ngikutin nggak ya pergerakan Mbak Dini, karena mudah-mudahan aja dia nggak ketakutan nih kamera. Nah, ketakutan sih komputer gue. Ya, siapa tahu kan nih. Nah, kita coba dulu. Ya, jadi ini di dalam dashboardnya ini tadi ada satu unit kameranya. Kemudian ini ada kitab-kitab nih, ya, nih kitab-kitab pemujaannya nih. Gimana caranya? Ntar lu baca sendiri kalau beli. Itu bahasa Indonesia kan? Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris cuy. Ini bahasa Inggris cuy. Nah, ini tuh lu lihat tuh, ya kan? Kelihatan nggak sih? Ada gembel nih HP-nya nih.
tuh ya, bahasa Inggris. Jadi gampang lah ya, lo bisa baca. Terus kemudian ini kabel untuk power nih kayaknya. Ini pakai power nih. Oh, ini pakai power nih cuy. Ini pakai power 5 volt tulisannya in. Kemudian ini tombol reset. Ini kan kebetulan ini harga 200 ya. Kalau lo beli yang harga 400 ini ada kabel LAN nih. Jadi lo bisa tancepin kabel LAN atau RG. Itu lo bisa pantau dari mana-mana ya. Jadi nggak masih pakai wifi. Kemudian ini layarnya udah HD. Di iklannya sih full HD ngomongnya, tapi gue nggak yakin kamera kalau begini bisa full HD. Rasanya HD aja udah cakep, nggak mungkin. Terus di sini ada infrarednya kalau nggak salah ya. Jadi kalau gelap ini dinyala. Nah, nanti kita coba ini ya. Terus yang selanjutnya juga ini bisa di mounting ya. Ini mounting ke ini nih cuy. Nah ini ada pasang dulu di plafon, saya kasih gini, jadi nanti dia nanti begini jatuhnya. Nah gini. Tembok bisa gini, kalau tembok tadi gini. Terus ada mic sini, ini yang tadi yang katanya two way audio ya. Kemudian ini kayaknya apa nih, remote kayaknya. Ini nanti sensor apa nih, ini kayak sensor ini, mungkin pendeteksi cahaya kali ya. Jadi kalau begitu gelap, tek, ini otomatis dia punya infrared akan menyala. Kayaknya, ya gue nggak tahu juga, ini gue baru buka, cuy. Terus ini kabelnya nih, ini kurang lebih ini berapa ya? Misalnya plafon 3 meter, ini mungkin 1,5 meter. Semeter mungkin ini, nggak sampai. Jadi lo kayaknya harus pakai USB extender itu ya, yang beli di toko-toko komputer, ya kan? Ini ujungnya ini nancep ke sini, kan? Ini kan? Ini kayak plastik ringkih ya, karena murah mungkin kali ya. Tapi desainnya sih oke, keren. Pastikan mungkin kalau jatuh gitu pecah langsung, gue yakin. Ini kan? Ini lo harus pakai USB extender yang perpanjangan itu, baru dia masukin USB extendernya itu yang male to male ya, female to male. Ini masuk ke female-nya, ini female USB-nya. Terus yang male-nya si USB extender tadi baru masuk ke sini nih. Bentar coy, ini gue buka dulu. Ya. Nah, ini nih. AC adapter ya, 5 volt. Ini 1 ampere. Oke, nice. Lumayan lah. Masukin sini. Terus gitu, baru mau colokin. Ya. Coba. Ada rumahnya yang di plafonnya cuma 1 meter. Rasanya nggak ada plafonnya cuma 1 meter. Kecuali lu bikin perpanjangan kabel listrik. Ya. Jadi kabel listriknya lu taruh sebelahnya gini. Terus tancepin mungkin masih bisa. Ya. Oke. Oh ini udah ketinggalan nih, ini bautnya nih, kita dapat baut nih cuy. Baut sama ini apa namanya, gue kemarin lupa ini nama apa sih ini. Yang jadi ini dia buat tempat bautnya apa kali ya. Tapi gue lupa yang hijau-hijau ini apaan ini. Lupa. Oke. Di apa namanya, ini mereknya apa sih, gue tadi lupa. Di kamera V380 ya, namanya Snowman kalau nggak salah, tapi nggak ada nama tulisan Snowman ya. Di Tokopedia tulisannya namanya Snowman, ini merek Spidol ya. Dia bisa dikontrol pakai aplikasi. Bisa dikontrol pakai aplikasi ini. Kalau lo nggak percaya, ini buat download aplikasinya tuh kan, bener kan. V380 app download ya, kemudian lo bisa kontrol nanti. Oke deh, kita coba aja deh dinyalain ya, daripada bulet aja di sini. Oke guys, tunggu ya guys ya.